Muslimat pas. Adinda istri saya. Ya Comel. Hari yang hormat ahli parlimen, hari yang hormat adun yang baru memenangi kursi adun masing-masing hari ini, tuan-tuan puan-puan yang telah memenuhi Stadium Batu Sembilan. Tuan-tuan sekalian, saya tentulah menjadi orang yang paling gembira kerana 33 itu adalah bukti bahawa perjuangan selama 3 tahun mengemudi Kerajaan Negeri Kedah ini telah dipahami dan disambut oleh seluruh rakyat Negeri Kedah. Terima kasih. Panjang tempoh berkempen, malah sebelum daripada itu, apabila DUN dibubarkan, timpulah kalau saya katakan saya tidak rasa tertekan dengan semua serangan yang dihadapkan kepada saya sebagai ketua kerajaan. Tentu sekalian, dengan penuh tawaduk, dengan sokongan rakan-rakan dalam kepimpinan, dengan sokongan seluruh rakyat Negeri Kedah, yang saya yakin dan saya sangat percaya akan terus berada di belakang saya untuk menghadapi rombolan Udin. Dan seluruh negara yang semuanya menghalalkan meriam masing-masing ke Negeri Kedah. Mereka telah memilih Kedah sebagai medan tempur dalam peperangan di 6 negeri. Dan saya sebagai jeneral di peringkat nasional dan di peringkat negeri telah buat-buat pun untuk memastikan semua anak buah, semua ahli-ahli calon-calon yang diamanahkan mewakili Perikatan Nasional terus tenang menghadapi cabaran ini. Saya absorb semua serangan kepada diri saya sendiri supaya rakan-rakan lain terselamat daripada tembakan. Sikit-sikit adalah sipi-sipi pergi kepada calon-calon lain, dan sipi-sipi juga ada pergi kepada negeri-negeri lain. Tapi batang tubuh kita, saya tipulah kata saya tak berdarah ke mana, berdarah juga melari rata. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kekuatan ini datang daripada Allah. Kalau harap diri saya pun, saya macam sama juga. Calur lah. Tapi saya memikirkan beban, harapan, kepercayaan yang diletakkan oleh kepimpinan dan kepercayaan rakyat Negeri Kedah untuk saya terus bercakap apa yang telah saya lontarkan selama 3 tahun ini menjadi kenyataan. Terima kasih semua rakyat Kedah. Saya juga ingin menyembahkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin, yang sepanjang 3 tahun itu telah membimbing, memberikan pandangan dan nasihat dan semangat untuk saya terus berjuang. Junjung kasih tuanku. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada pengundi di DUN saya, di kawasan saya dan seluruh pengundi Kedah
yang telah menunaikan tanggungjawab masing-masing memilih Perikatan Nasional dalam PRN ini. Jasa tuan-tuan, Allah saja yang membalasnya. Terima kasih yang besar kepada anak-anak Kedah di perantauan yang pulang dari seluruh dunia untuk membantu kita memasakkan tumang kita di negeri ini bagi meneruskan perjuangan kita. Allah jugalah yang akan membalas jasa tuan-tuan mengorbankan begitu banyak masa dan wang ringgit pulang dari jauh untuk mengundi. Terima kasih. Kepada adun-adun yang telah memenangi kerusi masing-masing, 33 dun semuanya, ada 3 saja kerusi yang belum kita menangi, yaitu Kota Darul Aman, Bakarang dan Sidam. Saya harap pada masa depan mereka juga turut akan menyertai kita. Penyusunan kerajaan akan ditentukan oleh parti dan saya tidak dapat membuat apa-apa komen pada malam ini. Kalau wartawan tanya pun, tunggu satu. Saya perlukan sokongan dan dukungan semangat daripada tuan-tuan untuk meneruskan saki-baki perjuangan yang bersabit daripada pilihan raya ini, iaitu beberapa kes mahkamah dan saman melibatkan ratusan juta. Siapa tak perlu bayar, sila. Tapi tidak akan menyerah begitu saja. Tuan-tuan sekalian, apa saja yang dihadapkan kepada kita di depan, dengan keyakinan dan kepercayaan seluruh rakyat Kedah bersama dengan kita, kita akan hadapi apa saja rintangan yang melanda. Gabungan PH, Pimpinan Bang Non, Pudin dan PD, dan BN, Pimpinan Wak Jahid, masih belum mampu untuk menyekat kebangkitan orang-orang Kedah. Tuan-tuan telah membuktikan bahawa apabila ditiupkan semangat kebangkitan orang Kedah seperti mana yang telah dibuktikan oleh nenek moyang kita, telah terjadi dalam PRN ini. Dan tuan-tuan, kebangkitan ini akan dilanjutkan lagi untuk kita terus marah. Apa saja rintangan dan halangan, kita akan hadapi bersama insyaAllah. Kita akan wariskan negeri ini kepada anak cucu kita generasi akan datang. Negeri yang selamat untuk didiami oleh bangsa yang bermaruah, bangsa yang berintegriti. Tidak ada siapapun yang boleh memijak kepala kita lagi. Kita akan buktikan Kedah Darul Aman ini bukan bangsa yang boleh diarah tunduk kepada sesiapapun. Sekali kita bangun, kita akan terus melangkah maju ke depan. Siapa saja menghalang, sila. Kalau tak mau nyawa melayang, sila ke tepi. Tuan-tuan sekalian, kita ini bangsa fighter. Bangsa kita bangsa pahlawan. Tidak ada siapapun yang ada hak untuk menentukan masa depan kita. Kita sendirilah yang akan menentukan ke mana kita nak pergi. Di mana kita nak gantungkan harapan kita. Setinggi mana kita ingin panjat, di situlah kita sendiri tentukan. Kamu tidak ada hak untuk memaksa kita terkebelakang. Sebaliknya, kami berhak untuk menentukan kami akan berada di depan bila yang kami mahukan. Tuan-tuan sekalian, anak-anak Kedah, seluruh rakyat negeri Kedah yang mengundi kita atau tidak mengundi kita, kita beri jaminan. Inilah barisan kepimpinan yang terbaik untuk mengemudi bahtera Kedah Darul Aman ini. Memacu pertumbuhan, meradilkan pengagihan, dan negeri ini akan terus menjadi negeri orang miskin boleh berteduh, negeri orang kaya menabur bakti.
Saya ucap terima kasih kepada pimpinan PAS Bersatu, kepimpinan Perikatan Nasional di peringkat pusat yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua di Kedah ini untuk mengemudi perjuangan ini hingga tercapai apa yang kita letakkan, target yang kita letakkan. Terima kasih kepada pengamal media yang memberi liputan. Terima kasih juga kepada media yang nak kenal kita. Kepada saudara-saudara yang mempunyai niat yang baik menjalankan tugas, saya rakamkan jutaan terima kasih. Semoga saudara dilimpahi rezeki dan keberkatan dalam kerja masing-masing. Kepada yang mempunyai niat tidak baik, saya serahkan leher anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada rakan-rakan PH dan PN, kita akan bentuk kerajaan di Kedah ini. Kita janji kita tidak akan menginiayai sesiapa pun. Kita akan terus bersikap adil, berkasih sayang, kaya dengan sifat ihsan seperti mana yang Allah syaratkan, seperti mana junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Islam akan menjadi pedoman untuk kita bernegara dan berkerajaan, insyaAllah. Saya rasa itu saja ucapan. Yang baik pada Allah, yang tak baik pada kelemahan diri kita. Semoga kita berjumpa lagi malam besok, malam himpunan mandat rakyat, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.